Satu persatu pemuda dengan baju berlumuran air selokan yang berwarna hitam pekat berusaha naik dari selokan di Kecamatan Juwanapati, Jawa Tengah. Bukan sedang bermain, puluhan pemuda ini tercebur ke aliran selokan usai warung yang mereka duduki ambruk pada Kamis siang. Video yang merekam kejadian itu pun viral di media sosial. Sejumlah pemuda yang tengah bersantai sambil minum kopi di warung tersebut tiba-tiba saja tercebur ke dalam selokan. Diduga penyebab ambruknya warung tersebut karena tak mampu menampung banyaknya beban pengunjung. Tadinya 6 orang. Ya. Terus dia ngabari temannya kan, telepon sama temannya datang. Langsung datang gitu. Datang 6 lagi. Ya. Terus setelah itu kan sudah apa mau selesai. Sekitar 20 lebihan lah gitu. Warung ini diketahui berdiri di atas saluran air limbah rumah tangga yang berwarna pekat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Akibat peristiwa ini, pemilik warung diperkirakan mengalami kerugian hingga mencapai 7 juta rupiah. Dahyal Akbar, Pati, Jawa Tengah.